become liya mere nadan dil ja karna hai to pyar kar jid puri teri kabar kar kamliya fe kamliya hari ini aku ditemenin sama Sarukan. Wow, Sarukan. Bukan ini, siapa? Siapa? Polisi-polisi itu? Mitun. Iya. Udah meninggal ya Mitun ya? Udah Mitun. Mitun lagi. Hai, betul dengan Raiga yang ada di sini. Iya, iya, iya. Ini kenapa ini kita jadi Bollywood-Bollywood? Karena kita bakal ngereaksin lagu India satu-satunya yang dinyanyikan di konser satu dekade The Academy. Yes, yes, yes. Setelah ini ada lagu To Giho. Mas sedikit. Iya. Sedikit dan juga kayaknya ketawa di situ ya kan. Ini kayaknya tapi yang ini enggak kayak ketawa kan. Betul. Yang kita reaksi ini lagunya enggak kayak ketawa tahun ini serius. Betul sekali, ini duet akhirnya Mama Iis dan juga Kavi dan yes. Seperti apa. Secara dulu itu Mama Iis ya, aku namanya Teh Iis. Ya udah sesuai ini aja ya. Mama Iis itu yang benar-benar kayak tergila-gila ya, sama penonton dari audisi secara, ya. Gitu ya. Kan seorang Iis Dahlia itu adalah penggilanya Bollywood. Iya, gitu ya, pasti ya, kan. Dan ini audisinya Teh Iis sudah yang histeris banget. Dan diulang lagi duet manis ini, duet manja ini di satu dekade. Betul. Nyanyiin lagu yang judulnya Become Leia. Wih. Seperti apa ke penampilannya? Duet manis manja. Wah, grup enggak. Tilda dengan Iis Dahlia. Become Leia. Dari musiknya itu terbangun suasana romantis. Iya, sebenarnya banget. Tapi ini tentang apa sih sebenarnya lagu ini? Kita melihat. Iya, iya, kita nggak searching terjemahan artinya lagu ini apa gitu ya. Iya. Aduh. Aduh. Oh. Gila. Ini kenapa suaranya kayak penyanyi India beneran? Iya, itu gila, bikin meleleh tau gak kan, sih? Ini ya, seperti biasa kan, kita sebelum mereaksin itu kan selalu dengar originalnya seperti apa, kan? Kita pelajarin originalnya, terus kita dengerin, kita nyanyiin kan. Betul. Jadi kita tuh, oh suara penyanyi originalnya kayak gini, aransemennya kayak gini, kadang kita tuh taste-nya gimana gitu, versi ini aslinya gitu. Finland kenapa? Kerasa kali! Iya, nyanyi! Jujur di studio itu enak banget tau, sumpah. Iya, kayak, wow ini kok kayaknya mau terbawa gitu loh, kayak ngantuk kali kok gitu. Artinya loh udah malam kali kan. Oh kekasih hatiku yang tak berdosa. Oh kekasih. Oh gitu, pantesan kok suasananya romantis gimana, gitu, dari gitu musik ya, suaranya ya. Betul. Aduh iya, huskinya, dinamikanya, semua disatuin enak banget. Tolong, Kak Vildan enak banget. Ini notasinya agak susah loh. Agak susah benar. Kita aja dengar tadi. Waduh. Kayak kita kan mau nyanyiin ya. Jadi kita harus cari part yang benar-benar yang kayaknya enak gitu. Wah, ini kok susah semua. Makanya. Ini notasinya kok ngeri banget lagu ini gitu. Ini pilihan nyanyinya oke loh. Asik. Meleleh loh dengerin Sofia dan beneran. Kalau udah nyanyi India gini, yes. Boleh kasih gitar, makin meleleh. Bener.
mending goy langsung di situ. Lokasinya rendah tinggi rendah, iya. rendah tinggi serem. Wow. Oh. Di part itu memang aku juga di sana teriak. Oh. Aku bilang keren banget. Oh, wow, aku tuh wow, wow. Tapi anak sekarang tuh memang udah banyak banget sih yang bisa nyanyi lagu India ya. Betul, betul. Zaman zamannya aku dulu tuh paling Maya. Udah tuh, bisa di dua tuh ada Andi, bisa Indiaan, tiga tuh ada Dedi Rames, yang asli India gitu kan. Sisanya tuh udah Dinda, KDI ya. Kalau anak sekarang tuh rata-rata bisa di India dan ya. Benar-benar India gitu, yang gak sekedar bisa doang. Sampai yang suara-suaranya, ya, logatnya, pronounce-nya tuh India gitu. Oh. Tais, I love you Tais suaranya. Oh. Suara-suara manja ya. Iya. Khas banget. The one and only. Ya. Aduh. Nah aku suka tuh bagian Nikamlea. Nah itu suka banget aku bagian itu. Itu benar-benar feelnya tuh enak banget. Dari originalnya kau suka tuh. Iya. Ya. Oh. Wah. Ada pecah. Aduh. Vekamlea. Ini aku salutnya apa coba? Apa? Bener-bener kayak nggak ada jarak kayak gitu, mereka nonton ya di sana ya langsung. Kayak nggak ada jarak gitu loh, ngerti nggak sih kak Vildane kayak tuh kayak ya orang ini show istilahnya ya kan, kita harus total dengan siapapun itu teman kita duet dan senior atau siapapun itu total banget dan di part yang tadi panjang banget itu sumpah merinding di studio aku sampai wow itu kalau ada mikrofon kayaknya suara kak Vildane nggak kedengeran sama teriak antusiasnya gue kayak engster wow gitu kayaknya memang. Karena part bomnya gak sih itu tuh, rata-rata tuh pasti kita akan yang wow gitu, apalagi tajuk dia. Tuh teriakannya panjang banget, enak banget. Dan romantis banget sih lagu ini ternyata, iya gak sih? Iya, ternyata dari suasananya kita bilang, dari awal kok terbawa romantis ya dari musiknya gitu. Belum nyanyi ya, masih musiknya doang. Kok suasananya udah berbeda gitu dibawanya nih, dari musiknya. I love it. Kita abis ini mau closing, closing acara satu dekade dangdut akademi. Jadi rangkaian satu dekade telah usai ya guys. Setelah episode ya, ini belum, belum, masih ada satu episode lagi. Episode terakhir nih, kalau mungkin ada kelewat mungkin lanjut lagi. Iya nggak jadi. Jadi terakhir. Mungkin kamu tambahkan terakhir.
terakhir sekali, teramat akhir sekali, teramat sangat terakhir sekali. Terus banyak lagi. Pokoknya ya adalah yang pasti kalian harus subscribe ke channel ini, loncengnya, nyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di selanjutnya. Bye bye.